memberikan warning terhadap Bupati Sukabumi. Kalau hari ini Bupati tidak turun, tidak segera menindaklanjut persoalan ini, maka kita buruh GSBI dan bersama-sama serikat pekerja, serikat buruh yang ada di Sukabumi akan terus berkonsolidasi, akan terus mempersatukan persepsi. Juga kita akan juga menggalang kekuatan bersama rakyat tertindas lainnya seperti petani, miskin kota, mahasiswa. Kita akan menggalang kekuatan itu. Kalau Bupati sekali lagi tidak memperhatikan rakyat, maka kita akan cabut mandat dari rakyat untuk kedudukannya dia sebagai Bupati.